Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Sahabat SATV yang dikasihi, salah satu di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita adalah nikmat penglihatan. Tanpa ada nikmat penglihatan ini, kita tidak bisa merasain keindahan alam, kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun kenikmatan penglihatan ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dalam konteks inilah maka kemudian eloklah kita mendengar nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan thalathatun la tara ayunuhumun nar. Ada tiga mata, ada tiga penglihatan yang di akhirat kelak tidak akan melihat api neraka. Yang pertama adalah ainun harasat fi sabilillah, mata-mata yang dipergunakan untuk berjaga, untuk mendaulatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah mata-mata sahabat yang dahulu dipergunakan untuk membela agama Allah, untuk menjaga benteng pertahanan kaum muslimin, untuk menjaga perbatasan-perbatasan daripada pencerobohan musuh-musuh Islam. Mata-mata yang sebegini adalah mata yang tidak akan pernah melihat api neraka. Yang kedua, sahabat asatif yang dikasihi Allah, mata yang tidak akan pernah melihat api neraka adalah ainun hafat an maharimillah, mata yang dijaga dari melihat perkara-perkara yang haram. Dalam kehidupan yang semakin modern, akses terhadap teknologi yang semakin maju membuat kita sangat mudah mengakses perkara-perkara yang haram, melihat gambar-gambar yang porno, melihat tayangan-tayangan yang lucah. Ingatlah bahwa sekali mata kita melihat perkara yang tidak diperkenankan, seolah-olah kita merasa tertusuk dengan anak panah yang dicabut susah, dibiarkan akan menjadi penyakit, ditusukkan semakin menganga. Jagalah mata kita. Rasulullah SAW selalu mengingatkan bahwa untuk menundukkan pandangan. Mata yang ketiga, sahabat asatifi yang dikasih, yang tidak akan melihat api neraka adalah ainun bakat an khasyatillah, mata yang menangis, mata yang digunakan untuk menangis karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kali ini adalah momentum yang paling tepat untuk mengakui kesalahan. Setiap kita memiliki masa lampau, setiap kita memiliki lembaran-lembaran hitam, maka Ramadan kali ini adalah momentum yang paling tepat untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan tersebut. Menengadahkan tangan, mengakui kesalahan, menangislah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan. Orang yang bertaubat adalah yang tidak memiliki dosa. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Demikianlah tiga mata yang tidak akan pernah melihat api neraka. Mata yang berjaga di jalan Allah, mata yang dijaga dari penglihatan yang haram, dan mata yang dipergunakan untuk menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.